Thank you.
Thank you.
Selamat siang, selamat datang kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali ikut ibadah di GKJW Pasaman Suar. Untuk itu Bapak Ibu kami undang untuk bangkit berdiri.
Today I will walk with my hands in God. Today I will trust in Him and not be afraid, for He berjalan bersamamu, Yesus Tuhanku, sebab Kau sertaku selalu. Jemaat yang dikasihi maupun yang mengasihi Tuhan, marilah kita menenangkan hati sejenak, memasuki ibadah pada saat ini. Biarlah kuasa Tuhan menguasai hati dan pikiran kita. Dalam hati kita mengungkapkan demikian. Ibadah hari ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Amin. Mari kita tanggapi dengan kidung jemaat 18 ayat yang pertama dan ketiga. Hadir bagi kita dan hendak melimpahkan kuasa Roh-Nya dalam hujan yang lebat dengan Roh Kudus. Ya Tuhan, umat-Mu berkatilah. Thank you.
Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa, Tuhan Yesus Sang Putra, senantiasa menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Silakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sabda pembimbing pada saat ini kita baca di dalam suratnya Rasul Paulus ke jemaat Efesus. Efesus 4 ayat yang kedua. Efesus 4 ayat kedua yang demikian kesaksian sabdanya. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Amin. Ibu bapa dan saudara-saudara kekasih Tuhan, kita bersama-sama diingatkan oleh Rasul Paulus untuk saling mengasihi, saling merendahkan diri, saling menopang dan menolong. Inilah wujud cinta kasih Allah di dalam kehidupan kita. Untuk itu mari kita tanggapi dengan kidung jemaat 240A ayat yang pertama. Allah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku madah indah kita balai surgamu. Angin puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Kita ungkapkan pujian yang seperti ini, Bapak dan Saudara. Semoga Allah mengasihani dan memberkati kita. Ia memandang kita dengan murah hati. Ya Allah, semoga kehendak-Mu dikenal di seluruh bumi dan keselamatan-Mu dinyatakan di antara semua bangsa. Semoga bangsa-bangsa memuji-Mu, ya Allah. Semoga semua bangsa bersyukur kepada-Mu. Semoga semua bangsa bersorak gembira dan menyanyi dengan sukacita. Sebab Engkau memerintah dengan adil dan membimbing setiap bangsa di bumi. Semoga bangsa-bangsa memuji-Mu, ya Allah. Semoga semua bangsa bersyukur kepada-Mu. Tanah sudah memberi hasilnya. Allah kita telah memberkati kita. Semoga Ia dihormati di seluruh dunia. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, kita diajak untuk selalu bersandar, berserah kepada Allah. Allah yang penuh cinta kasih, kita wujudkan cinta kasih itu bersama. Tapi realitasnya kita belum mampu melakukan itu dengan baik dan benar. Inilah kekurangan kita, Bapak dan Saudara-saudara. Mari kita bersama-sama melihat hati pikiran kita. Bila ada kekurangan di dalam kita bersandar pada Allah, di dalam kita wujudkan cinta kasih Allah, mari kita akui, kita serahkan padanya. Karena Tuhan Allah itu setia dan adil, penuh pengampunan. Mari kita bersama-sama menyatukan hati masuk di dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersembah sujud kehadirat-Mu. Tidak membawa kebaikan kami, tapi membawa segala kekurangan, kesalahan kami yang sering kami lakukan dalam kehidupan kami. Karena seringkali kami tidak mampu melakukan cinta kasih-Mu, yang mampu mewujudkan saling mengasihi antara satu dengan yang lain. Ini Tuhan kekurangan kami. Ampunlah kami Tuhan dan sucikanlah kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengampuni kami. Engkau telah kasih kami sehingga kami boleh layak
Selanjutnya Tuhan, kami serahkan jalannya ibadah pada saat ini, awal, pertengahan, sampai akhir dalam tangan kasih-Mu. Jikalau ada kuasa-kuasa lain yang ingin merusak dan mengganggu jalannya ibadah ini, kami mohon dengan kuasa-Mu kusisihkan di tempat ini, lebih dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh doa permohonan ini. Amin. Kita pujikan Kidung Jemaat nomor 34 ayat yang pertama dan kedua. Di salib Yesus di Kalvari, ku serahkan dosaku yang kecil, oleh darahnya aku bersih. Puji namanya, puji puji namanya, puji puji namanya. Aku bersih, puji namanya. Hidup lagi aku perlu, Yesus berdiam di dalamku, sungguh ku selamat, ku ditebus, puji namanya, puji puji namanya, puji puji namanya. Baik Bapak Ibu dan Saudara, Tuhan Allah itu setia adil, penuh pengampunan bagi orang yang menyerahkan dan mengajukan kekurangan dan kesalahannya. Untuk itu mari kita terima berita anugerah, kita bersama-sama bangkit berdiri dan kita amini bersama. Kita baca di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-16 yang demikian kesaksian sabdanya. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Amin. Silakan duduk kembali. Baik, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, marilah ibadah kita pada saat ini kita dasarkan, kita landaskan pada kesaksian sabda yang akan dibacakan oleh salah satu majelis jemaat. Dipersilahkan. Ibu Bapak yang dikasihi dan dimengasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan membaca serta merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita satukan hati, kita berdoa memohon terang kepada Tuhan. Maha besar Allah yang kami sembah dan kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kiranya segala hormat, puji dan kemuliaan hanya bagimu saja ya Tuhan. Ya Tuhan, pada siang hari ini kami akan membaca serta merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah hati kami, dan kiranya Engkau hadir di ruangan ini, sehingga apa yang kami baca, apa yang kami renungkan, kiranya dapat kami lakukan, kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terlebih-lebih untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Sungkono, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, kiranya Engkau tuntun, Engkau pakai, sehingga apa yang hendak disampaikan pada siang hari ini hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Dan untuk warga jemaat-Mu yang hadir Tuhan, kiranya Engkau berkati, Engkau berikan roh terang, sehingga mereka boleh mampu mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan pada siang hari ini.
Berfirmanlah Tuhan, kami semua sudah siap untuk menerima. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita membaca serta merenungkan firman Tuhan, mari kita memuji dulu dari Kidung Jemaat nomor 58. Kita pujikan ayat yang pertama dan kedua. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada siang hari ini terambil dari Yohanes 13 ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-35, yang demikian firman-Nya. Perintah baru. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku. Dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang, demikianlah pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Amin. Yang saya ulangi di sini ayat yang ke-34, yang demikian kesaksian sabdanya. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Yang berbahagia mereka yang membaca, mendengar, merenungkan, memahami, dan mewujud nyatakan dalam kehidupannya sesehari. Amin, amin, amin. Selamat siang Bapak Ibu dan saudara-saudara. Tentunya ada sukacita
yang besar pada saat ini, walaupun situasi cuaca yang semelengat, semelengat itu tadi panas, Bapak Ibu dan Saudara. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, bersamaan dengan ibadah kita pada saat ini, tentunya berkaitan dengan kasih mengasihi, cinta menyintai. Seorang Robert Sandberg pada tahun 1988 pernah mengemukakan teori tentang segitiga cinta. Bukan cinta segitiga. Sama enggak cinta segitiga dengan segitiga cinta? Sama enggak, Pak Manten? Bagaimana? Sama? Enggak. Kalau cinta segitiga itu, orang satu punya pacar, ya lebih dari satu lah pokoknya ya. Kalau teori segitiga cinta, seseorang dapat dikatakan memiliki kesempurnaan cinta kasih bila memiliki tiga komponen yang porsinya sama besar. Kalau 100 ya 100 semua, kalau 50 50 semua, yang penting sama, tiga komponen sama besar. Tiga komponen tersebut adalah komitmen, kelekatan, kedekatan atau keintiman. Yang ketiga adalah konsisten. Komitmen, keintiman, kedekatan dan kelekatan dan komitmen. Ini tiga-tiganya harus mempunyai porsi yang sama. Dari tiga komponen di atas, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, biarpun berporsi yang berbeda dapat membentuk 8 kombinasi. Tapi saya tidak saya sebutkan 8 kombinasi ini. Di antaranya, jika tidak ada keintiman dan komitmen, di sana tidak ada cinta. Tidak ada gairah. Di samping ada gairah, tapi tidak ada keintiman, tentunya di sana adalah hanya sebuah persahabatan. Dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, lantas bagaimana cinta kasih kita kepada Yesus? Karena kaitannya dengan kesaksian sabda tadi. Bagaimana cinta kasih kita kepada Yesus? Apa tanda cinta kasih kita kepada Yesus? Apa kata Yesus tentang cinta kita kepadanya? Kalau ditarik sedikit pada saudara kita yang membangun suatu keluarga ini, apa sih bukti ini lek sampean tresnani aku kan salah satu. Bentuknya piye to? Nah, di sini harus ada gairah, sukacita. Di sini harus ada kelekatan, kedekatan. Di sini harus ada komitmen. Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, dari tadi yang saya katakan ada tiga hal. Yang pertama, kita mendapat suatu fakta bahwa menurut Yesus, cinta atau mengasihi bagi pengikutnya bukanlah dilihat sebagai sebuah anjuran, tetapi di sini adalah perintah, bukan sebuah pilihan, juga bukan sebuah saran, juga bukan sebuah rekomendasi, tetapi perintah, seperti yang diungkapkan di dalam ayat yang ke-30. Aku memberikan perintah baru pada kamu, supaya kamu saling mengasihi.
Jadi kalau perintah Bapak Ibu dan saudara-saudara, di sini adalah hukumnya wajib. Sebagai anak Allah yang mengaku, kita seringkali mengaku diri sebagai anak Allah, sebagai milik Allah, sebagai orang percaya, kita mempunyai kewajiban untuk saling mengasihi. Mengapa sebuah perintah? Pertanyaannya. Inilah sebuah perintah karena ada sebagian dari kita yang tidak setuju, yang memberontak gagasan murni mengenai cinta kasih yang tak bersarat. Kadang-kadang yang sering terjadi untuk mengasihi, mencintai adalah bersarat. Dengan kata lain, karena aku mencintai kamu karena kamu cantik. Aku mencintai kamu karena kamu gagah. Aku mencintai kamu karena kamu banyak duitnya. Sehingga kalau gak ada duit, abang tendang. Yo tak golek. Aneh. Karena berdasarkan kecantikan, lek wis ora cantik, yo golek sing cantik. Apa gitu? Ya. Nah, sering terjadi di dalam kehidupan kita ini. Banyak toh, gua agak sehat, bapak ya anakku, kekasihku, sayangku. Kalau sudah dikle, boleh, baru. Sering memberontak. Oleh karenanya di sini katakan perintah baru. Saya katakan sebab masih banyak dari kita yang menerapkan cinta karena conditional love, cinta yang bersyarat, cinta yang pamrih, cinta yang sesuatu. Itulah yang terjadi di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu dan Saudara. Tapi jangan khawatir, Bapak Ibu dan Saudara, dalam dunia yang semakin kompleks ini masih ada cinta kasih yang tulus. Dalam keluarga, siapa yang punya cinta kasih yang tulus? Dalam keluarga, cinta seorang ibu, kasih seorang ibu. Ibu ini sangat mengasihi anak-anaknya. Karena mengasihi anak-anaknya, sudah gak malu, Bapak Ibu dan Saudara. Coba kalau masih belum punya anak, masih gadis, salah satu contoh, kalau dulu kan sering naik bus, kalau sekarang naik mobilnya sendiri toh. Kalau naik bus, waduh, ketok sidik ditutupi, rapatnya bukan main. Tapi kalau sudah punya anak, anaknya ngelak, dibukalah semuanya, akan ditetek. Ya enggak, Bapak dan Saudara? Nah, ketemu enggak? Itu sering terjadi. Wis sekarang malu-malu ritek lah. Sing penting anakku aja nangis. Anakku jangan lapar. Contoh lagi, kalau anaknya menangis, lapar. Tidak jarang seorang tua, bapaknya atau ibunya pergi golek utangan. Biarpun 15-an nomor 11-an nomor 13-an biasa. Utang 1000 balik. Gak malu, supaya anaknya tidak akan kelaparan. Nah, ini Bapak Ibu dan Saudara, ibu yang selalu mempunyai kasih, harapannya bapak pun juga mempunyai kasih, keluarga baru pun juga mempunyai kasih yang tanpa saras. Bapak Ibu dan Saudara, kita dipanggil untuk mencintai, kita dipanggil untuk mengasihi orang lain dengan cara Kristus mengasihi kita. Kita dipanggil untuk mengasihi saudara-saudara kita dengan cara seperti seorang ibu mencintai anak-anaknya. Kita dipanggil untuk mengasihi tanpa syarat, merawat, dan untuk berdoa bagi orang lain
terlepas dari sikap mereka terhadap kita. Biar orang itu menyakitkan hati, biar orang itu merendahkan kita, biarpun orang itu memungsuhi kita, harus tetap kita mengasihi dan mendoakan. Demikian juga di dalam kehidupan keluarga. Tidak jarang pada waktu pacaran, waduh, gak kena ketinggalan. Manten anyar, ora kena ketinggalan. Agak kesini sedikit, wis mulai. Ada loh, sekarang nikah, besok ditinggal, dua minggu lagi ditinggal, ada juga. Gak pernah ketinggalan. Sudah mulai luntur. Karena apa? Karena yang diinginkan itu tidak terjadi dalam kehidupannya. Untuk itu kita diajar Bapak dan Saudara, tanpa terlepas dari sikap mereka terhadap kita, terlepas dari apakah mereka layak atau tidak untuk kita kasihi, tetap diwujudkan cinta kasih itu. Terlepas dari apakah mereka berhubungan dengan kita, atau dengan kata lain, saudara. Jadi keturunan, oh ini terahnya ini, tanpa itu. Tetapi tetap kita mengasihi, tetap kita mencintai semua orang. Bahkan kita dipanggil pula untuk mengasihi ciptaan Tuhan yang lain. Karena Kristus yang kita terima pada dasarnya adalah cinta kasih Allah pada kita. Allah memiliki cinta kasih yang inklusif dan bersifat kosmik. Cinta kasih yang utuh. Sudah selayaknya cinta kasih Allah yang bersifat inklusif dan kosmik itu tidak terkorupsi oleh keengganan kita dan ketidakpedulian kita. Yesus memerintahkan kita, dia berwasiat kepada kita untuk saling mengasihi, ia mengasihi kita. Seperti yang diungkapkan di dalam ayat yang ke-34 dan 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Sehingga pertanyaannya, apa tandanya Bapak Ibu dan Saudara kalau kita ini adalah murid-murid Yesus? Yaitu saling mengasihi tanpa syarat. Apa tandanya kalau kamu ini adalah suami dari seorang ini? Tandanya mengasihi, merawat, melindungi, melayani dengan setia dalam situasi keadaan yang bagaimana. Itu tandanya. Apa tandanya kalau kamu ini istri dari suami ini? Ya seperti itu, merengkuh, melindungi, menghormati, dan mampu menjaga kesucian hidupnya. Bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bagian yang kedua, ialah kemampuan kita untuk mencintai berasal dari hubungan dan persekutuan kita dengan Kristus. Kita mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Kata Rasul Yohanes, kita mampu mengasihi karena Allah mengasihi kita. Pemahaman ini sangat penting untuk kita, agar kita mampu menyadari dan mampu mensyukuri bahwa Allah terlebih dahulu mengasihi kita melalui Yesus Kristus. Namun kesadaran dan rasa syukur tidak terjadi dalam ruang hampa. Cinta adalah sesuatu yang dilewatkan dari satu orang ke orang lain, diwujud nyatakan di dalam kehidupan. Cinta adalah sesuatu yang diteruskan. Sekarang psikolog mengatakan bahwa seorang anak yang tidak menerima cinta kasih dalam kehidupannya ketika masih batita dan balita, di sana tidak akan mampu mengasihi orang lain.
Dan cinta kasih itu ada hubungan, dipupuk mulai kecil sampai dewasa. Dia mampu mewujud nyatakan cinta kasih itu. Sehingga seorang bayi harus ukuran menerima cinta kasih dari orang tuanya, cinta kasih dari lingkungannya, ini akan mewujud nyatakan mampu mewujudkan cinta kasih Allah dalam kehidupannya. Hal ini juga berlaku dalam hal perintah Kristus untuk mengasihi. Jika saudara mencoba untuk menjaga perintah Kristus tapi tanpa ada hubungan dan persekutuan dengan Kristus, maka bisa dipastikan saudara akan gagal menjalankan cinta kasih, akan gagal menjalankan saling mengasihi. Bapak Ibu dan saudara-saudara, di sini diperlukan untuk mampu mewujudkan cinta kasih ada hubungan dan persekutuan yang indah secara pribadi dengan Sang Kristus, sehingga cinta kasih itu bisa diwujudkan di dalam kehidupan kita sehari. Kita mendapatkan kasih Kristus ketika kita berada di dalam hubungan dan persekutuan dengan Dia. Tanpa ada hubungan, tidak ada kasih. Tanpa iman kepada Kristus, maka cinta kasih kita hanyalah sebuah latihan untuk hidup mulia. Jadi latihannya semua Bapak Ibn Sada. Dan hal itu tidak memiliki kekuatan untuk menarik kita keluar dari diri kita sendiri untuk memperdulikan, memperhatikan orang lain di dalam bentuk kasih. Bagian yang ketiga, Bapak dan Saudara, Injil hari ini mengatakan kepada kita bahwa cinta kasih kita itulah bukti utama bahwa kita adalah anak-anak Allah. Apa buktinya? Kalau kita mampu mengasihi manusia lain dan dunia ini, mampu mengasihi suami kita, mampu mengasihi istri kita, mampu mengasihi anak-anak kita, dan mampu mengasihi tetangga kita, akan tahu kita adalah para pengikut-pengikut Kristus. Tanda bahwa kita adalah milik Allah, tanda kita adalah milik Kristus, kalau kita mampu mewujudkan cinta kasih itu kepada sesama, bahkan kepada dunia kosmis ini. Saat ini marilah kita kembali mengingat bagaimana Kristus telah mengasihi kita. Ia telah melayani kita. Ia telah hadir dan lahir ke dunia untuk kita. Ia telah memberi waktunya, energinya, perhatiannya untuk mereka-mereka yang dikasihi. Dan bagaimana ia untuk mereka dan untuk semua orang mengalami semuanya tanpa protes, tanpa perlawanan, tanpa tuduhan palsu, fitnah yang diberikan pada Kristus, diciderai sampai mati di kayu salib, tanpa protes. Ini bukti mengasihi yang dikasihinya. Dan bagaimana ia untuk mereka semuanya ini, semua dilakukan dengan penuh kesetiaan. Bapak Ibu dan saudara-saudara, bagaimana Kristus yang telah melakukan semuanya itu terpancar dalam kehidupan kita sebagai pengikutnya, tentunya diwujud nyatakan dalam cinta kasih Allah di dalam kehidupan kita. Tentunya akan diwujudkan keluarga baru ini dalam membangun suatu rumah tangga, menempatkan Kristus di dalam hidupnya, dia mampu memancarkan cinta kasih Allah, mampu membangun persekutuan, mampu membangun kedamaian, kesejukan di mana mereka berada, di tengah-tengah keluarganya, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah jemaat. Inilah bukti nyata bahwa keluarga ini adalah keluarga yang dibangun, dibentuk dan diberkati oleh Kristus dan menjadi saksi bagi kehidupan kita. Mari kita mengubah hidup kita dengan menghasilkan cinta dan sukacita dan perdamaian, kesabaran, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri dan pengandalian diri.
Bagaimana orang tahu bahwa kamu adalah murid Yesus? Tentunya melakukan beberapa hal tadi. Sukacita, lemah lembut, penuh kedamaian, kesabaran, dan mampu memasan diri. Dengan ini mereka akan tahu kamu adalah murid, kata Kristus. Dengan ini, keluarga ini, keluarga Ricky, Fernando, dan Duhenta Mayasari, Allah yang membangun, Allah yang menyatukan, Allah yang memberkatinya. Sehingga nama Tuhan semakin diagungkan. Cinta kasih Allah mewujud di dalam kehidupan keluarga baru ini. Amin. Kami satu sejenak. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan dengan tema cinta kasih sebagai tanda milik Tuhan mendasari kita menyerahkan saudara kita ini ke dalam tangan kasih Tuhan di dalam membentuk satu keluarga. Maat yang dikasih Tuhan, kita patut bersyukur kepada pada hari ini karena saudara kita Ricky Fernando dan saudari Devienta Mayasari, sampai perempuan, akan menyerahkan perkawinannya kepada Tuhan sebelum mencatatkan perkawinan ke catatan yang ada di tempat ini. Karena sampai hari ini tidak ada pengajuan keberatan yang sah dari pihak lain. Untuk itu marilah permohonan saudara kita berdua ini kita laksanakan dengan perkawinan menurut iman Kristen bukan hanya sekedar persekutuan antara orang laki-laki dengan perempuan di dalam ikatan kasih. Tapi justru melalui perkawinan itu Allah telah mempersekutukan mereka dalam persekutuan kasih dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia, yang saling mengasihi, saling mendoakan, saling mendukung di dalam segala hal yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kenyataan kehidupan, keluarga tidak lepas dari tantangan, hambatan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam diri sendiri. Sebab itu hendaklah kita dalam kehidupan sehari-hari selalu menempatkan Allah di dalam kehidupan. Sehingga Tuhan Allah akan pasti memberikan jalan keluar dalam kita menghadapi tantangan dan jika ibadah saat ini juga akan menjadi landasan bagi ibadah kita di dalam rumah tangga masing-masing, khususnya menilai berdua. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mempelai yang berbahagia, majelis jemaat tidak keberatan melayani permintaan saudara sekalian untuk memohonkan berkat atas perkawinan saudara sekalian di dalam ibadah hari ini. Sebelum kami memohonkan berkat kepada Tuhan, kiranya saudara-saudara berkenan menjawab pertanyaan saya di bawah ini dengan hati yang itu. Saudara mempelai dipersilakan untuk bangkit berdiri didampingi saksi. Saudara Ricky Fernando Grait, apakah saudara percaya bahwa saudara Devienta Mayasari adalah jodoh pemberian Tuhan sebagai mitra yang sepadan dalam hidup saudara? Bagaimana jawaban saudara? Apakah saudara percaya?
Yudhari Devinta Mayasari mempelai perempuan. Apakah saudara percaya bahwa saudara Ricky Fernando Sirait ini adalah jodoh pemberian Tuhan sebagai mitra yang sepadan dalam hidup saudara? Bagaimana cara jawaban saudara? Apakah saudara percaya? Karena saudara sudah saling percaya, kiranya hanya kasih dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Sang Putra, dan persekutuan Sang Roh Kudus, pernikahan saudara, perkawinan saudara ditetapkan oleh Allah sendiri. Sebagai tanda bahwa saudara dipersatukan oleh Allah di dalam kasih, saya persilahkan untuk berjabat tangan dan tetap menghadap ke sini. Dan saya persilahkan untuk menjawab beberapa pertanyaan saya merupakan janji saudara kepada Allah yang disaksikan oleh jemaat Tuhan. Saudara Ricky Fernando Sirait, mempelai laki-laki, apakah saudara berjanji di hadapan Allah dan jemaat Tuhan bahwa saudara mengasihi pada istri saudara seperti mengasihi diri saudara sendiri? Bagaimana jawaban saudara? Apakah saudara berjanji? Apakah saudara berjanji dan sanggup merawat, mendampingi, melayani, melindungi dengan penuh kesetiaan terhadap istri saudara seutuhnya demi nama Tuhan? Bagaimana jawaban saudara? Apakah saudara berjanji dan sanggup? Apakah saudara berjanji dan sanggup tidak akan meninggalkan istri saudara untuk selama-lamanya? Bagaimana jawaban saudara? Apakah saudara berjanji dan sanggup? Dari Devinta Mayasari mempelai perempuan, apakah saudara berjanji di hadapan Allah dan jemaatnya bahwa saudara mengasihi suami saudara seperti mengasihi diri saudara sendiri? Bagaimana jawaban saudara? Apakah saudara berjanji? Apakah saudara berjanji dan sanggup merawat, melayani, mendampingi, melindungi dengan penuh kesetiaan demi nama Tuhan? Bagaimana jawaban saudara? Apakah saudara berjanji dan sanggup? Apakah saudara berjanji tidak akan meninggalkan suami saudara untuk selama-lamanya? Bagaimana jawaban saudara? Apakah saudara berjanji dan sanggup? Saudara saksi, apakah saudara saksi berdua berjanji dan sanggup mengingatkan, menasehati dengan penuh kasih jikalau di dalam perjalanan saudara mempelai ini tidak sesuai dengan janjinya? Bagaimana jawaban saudara? Apakah saudara berjanji dan sanggup? Jemaat yang dikasihi Tuhan, silakan bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ini adalah saudara kita, anak kita, bagian dari kita. Apakah saudara-saudara jemaat berjanji dan sanggup menasehati, mengingatkan dengan penuh kasih dalam kehidupannya sehari-hari,
jikalau dalam perjalanan hidupnya tidak sesuai dengan janji dan kehendak Allah, ialah nama Tuhan diagungkan. Bagaimana jawaban saudara? Apakah berjanji dan sanggup? Perkenankan saya ulangi sekali lagi karena yang jawabannya depan. Apakah saudara-saudara jemaat berjanji dan sanggup mengingatkan, menasehati saudara mempelai ini di dalam perjalanan hidupnya kalau tidak sesuai dengan kehendak dan janjinya? Karena biarlah nama Tuhan diagungkan. Bagaimana jawaban saudara jemaat? Apakah berjanji dan sanggup? Tuhan Allah Sang Bapa yang penuh kasih kiranya menyertai janji-janji saudara. Untuk itu, saudara mempelai dipersilakan untuk berlutut. Kita bersama-sama akan mendoakan dan memohonkan berkat kepada saudara mempelai berdua ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menyatukan hati, menyerahkan saudara mempelai. Bapa surgawi, Bapa yang baik, Bapa yang murah hati, menyenangkan pada saat ini kami semua warga jemaat, jemaat ini menyerahkan saudara mempelai berdua, Ricky, Fernando, dan Devin Tamiasari, karena diyakini bahwa Engkau Allah yang menyatukan, Kau yang membangun dan memberkati, dan yang Kau sendiri yang menuntun dan memberkati mempelai ini, rumah tangga baru ini. Biarlah dalam perjalanan hidupnya sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Biarlah menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang bahagia, keluarga yang diberkati. Itu kami bersama-sama mohonkan. Allah Bapa, sumber segala berkat, Tuhan Yesus Kristus, sumber kasih dan keselamatan, Sang Roh Kudus, sumber pertolongan, perlindungan, dan penghiburan, kiranya menuntun, membimbing, memberkati saudara mempelai berdua saat ini sampai lama-lama. Haleluya. Amin. Kita pujikan Kidung Jemaat nomor 317 ayat yang pertama. Jemaat silakan. Tuhan berkati mempelai, mengikat janji, moga-moga rumah tangga. Dilanjutkan setelah didoakan, mohonkan berkat, dilanjutkan dengan pemasangan cincin dan penandatangan surat nikah gereja diiringi dengan pujian tulang tutup. Bahkan yang memuji tulang tutup. Oke, dilanjutkan dengan pemasangan. Setelah pematangan C, nanti ada penanda tanganan. Oke, orang tuanya diperkenankan untuk maju ke depan mendampingi putra putrinya.
sambil menunggu keluarga menyanyikan tulang rusuk sampai nanti selesai. Bapak Ibu dan saudara-saudara kekasih Tuhan, setelah bersama-sama mengikat janji, saling mengasihi, saling memperhatikan, dan berjanji pula tidak akan meninggalkan pasangannya sampai panjang hidupnya, maka pada saat ini akan diikat cinta kasihnya dengan cincin. Nah ini Bapak Ibu dan saudara-saudara, sebagai tanda bahwa Fernando mengikat cinta kasihnya kepada yang dicintainya. Cinta adalah cincin yang cinta. Cinta kasihnya bulat tanpa sambung. Untuk itu, berikan pada putranya, biarkan dipasangkan pada divinta. Dengan kasih kuasa Allah Bapa, Tuhan Yesus Sang Putra, dan Roh Kudus, mengikat cinta kasihnya untuk saling mendukung, menopang, dan melayani sehingga utuh selamanya. Amin. Demikian juga divinta mengikat cinta kasihnya, cinta kasih yang dari Allah yang tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Apa yang dipanggilkan oleh Allah tidak boleh dipisahkan oleh manusia, sehingga cinta kasih ini kekal selamanya. Berikan pada putrinya supaya dipasangkan dalam kudus Allah Bapa, Tuhan Yesus Sang Putra, dan Sang Roh Kudus, diikat cinta kasihnya kekal selamanya. Tuhan berkati. Amin. Itu dilanjutkan dan menanda tanganan. Kasihnya menjadi satu. Kita berdua menjadi satu. Melayani Tuhan padamu atas dia yang kau berikan padaku sekian lamanya ku berdoa menunggu menanti nanti janjimu Tuhan. Lama menghilang, kini ku dapat mendampingimu. Tulang rusuknya lama hilang, kini ku telah jadi penolongmu. Dalam kasihnya menjadi satu, kita berdua menjadi satu, melayani Tuhan selama-lamanya.
Bapak Ibu dan saudara-saudara, telah ditandatangani surat pernikahan tata gereja. Sehingga pada hari ini, saudara kita Ricky Fernando dan Devianta Mayasan sudah sah menjadi suami istri pukul 14:15 pada hari Minggu tanggal 15. Kiranya Tuhan memberkatinya. Nah, sebelum saya serahkan surat nikah gereja, nikah ini tentunya perlu disangoni dulu, dibekali dengan kesaksian sabda yang ada di dalam Mazmur Jabur 128. Mazmur Jabur 128 ayat yang pertama sampai dengan 6, yang demikian bunyi: Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumah. Anak-anakmu seperti tunas bonsai itu sekeliling. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati seorang laki-laki yang takut akan Tuhan. Dan Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidup, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Damai sejahtera bagi. Terimalah ini tim surat izin menikah dan sabda, supaya menjadi dasar kehidupan Tuhan. Silakan. Baik Bapak Ibu dan Saudara-saudara, mari kita bersama-sama memperlihatkan percaya kita pengakuan merasuli, lengkapi perjalanan kehidupan. Sudah memulai berdua, dan bila nama Tuhan semakin diagungkan, mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu dan Saudara-saudara, mari kita memuji Kidung Jemaat nomor 318. Persembahan yang telah kita kumpulkan nanti bisa dibawa ke depan. 318. Berbahagia tiap rumah tangga, di mana kau lah tamu yang datang, dan merasakan tiap sukacita. Tanpa Tuhan ya tiada lelah, di mana tiap
setelah kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan karena saudara kita ini dibangun oleh Allah di atas kepercayaan kepada Allah, maka pada saat ini saudara mempelai akan mengungkapkan ungkapan syukurnya. Untuk itu dipersilahkan. Selamat siang, shalom. Tuhan Yesus memberkati. Ucapan terima kasih dan puji syukur yang utama kami panjatkan pada Tuhan Yesus Kristus dengan jemaat tangannya. Acara ibadah pemberkatan pernikahan ini berjalan dengan lancar. Dan berikutnya ucapan terima kasih kami panjatkan kepada Bapak Pandada Sungkono STH yang sudah melayani ibadah pemberkatan pernikahan. Kami berharap pada Bapak Pendeta Sungkono dan berdoa agar Bapak Pendeta Sungkono selalu sehat selalu dan bisa memberikan pelayanan-pelayanan yang diadakan di GKJW Soharu ini. Berikutnya kami ucapkan juga terima kasih kepada Majelis Jemaat Beja Kristen Jawetan Soharu yang sudah menyiapkan persiapan-persiapan untuk kegiatan ibadah pemberkatan pernikahan pada siang hari ini, baik persiapan awal saat kegiatan dan juga kegiatan sampai akhir. Berikutnya kami juga ucapkan terima kasih dan puji syukur kepada Bapak Saksi yaitu Pak Nanang Heranto dan Pak Hari Rarjo sebagai Bapak kami. Terima kasih sudah memberikan nasihat-nasihat, memberikan ilmu-ilmunya, memberikan pengalaman-pengalaman kepada kami agar kami bisa belajar untuk membangun rumah tangga yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Ucapan terima kasih berikutnya kami serahkan kepada Mama, Papa, Ibu, dan juga Le Toto sebagai orang tua kami. Kami mohon maaf jika kami sebagai putra-putrinya masih belum memberikan yang terbaik. Semoga Mama, Papa, Ibu dan Toto sehat selalu, agar bisa memberikan nasihat-nasihat, bisa memberikan sesuatu kepada kami sebagai putra-putrinya agar kami bisa menjadi lebih baik lagi. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara dan keluarga-keluarga kami dari Bukit Tinggi, dari Bandung, Malang, Lumajang, Tempursari, Pronjojiwo, Kencong, Jatiroto, Blitar, Sidoarjo, dan saudara-saudara kami yang lain yang belum bisa kami sebutkan satu persatu. Terima kasih. Kiranya Tuhan selalu melindungi, menjaga dan memberikan kesehatan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga yang memberikan pujian tulang rusuk pada keluarga Kasetan. Terima kasih. Semoga Tuhan Yesus selalu melindungi. Dan untuk seluruh warga jemaat Gereja Kristen Jawetan Soharu, terima kasih.
atas kehadirannya dan doa restu. Semoga Bapak Ibu sekalian selalu dalam lindungan Tuhan. Nah, semua aktivitas yang dilakukan Bapak Ibu dapat menjadi berkat oleh Tuhan Yesus. Terima kasih. Demikian dari saya. Selamat siang. Setelah ibadah pemberkatan ini selesai, monggo Bapak Ibu warga jemaat GKJ Suaru hadir di kediaman Ibu Endang. Monggo. Terima kasih. Selamat siang. Shalom. Ya. Mbak Vita dan Mas Riki tetap di sini dulu menemani saya. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, beberapa waktu yang lalu saya sempat ngobrol dengan Mbak Vita. Ngobrol, saya tanya, Vita dan Vina ini kan selalu berdua gitu, nggih. Kemudian saya tanya, ketika Mbak Vina menikah duluan, bagaimana perasaan Mbak Vita? Waduh, ceritanya panjang sekali. Prinsipnya saya perlu proses, Pak, untuk menerima saudara kembaran saya meninggalkan saya karena menikah. Tapi siang ini Mbak Vita boleh sombong ke Mbak Vina, aku juga saya ingin duwe bojo loh, gitu, Mbak, ya. Sudah tidak sendiri. Mbak Vina ada di sini kah? Hai. Ya, kami kemarin ngobrol banyak tentang itu. Dan ya, bersyukur akhirnya mendapatkan pasangan. Kemudian Mas Riki. Cukup unik Mas Riki ini, Bapak Ibu dari Sumatera nggih. Lahir di Bandung, lama di Malang, mendapat istri di Malang, artinya orang Indonesia asli nih. Tiasa kena nyari Sunda, Mas? Tiasa? Aduh, kasihan. Lahir di Bandung nggak bisa bahasa Sunda. Saya kebetulan masih bisa. Ya, ya, atas nama Majelis Jemaat Suaru, kami menyampaikan selamat menempuh hidup baru untuk Mbak Vita dan Mas Riki. Selamat menjalani masa-masa. Ya, untungnya COVID ini sudah agak longgar ya. Kemarin kami sempat ngobrol, ya apa Mbak, kira-kira. Mudah-mudahan semakin longgar, Pak, sehingga kami bisa melaksanakan pernikahan ini dengan lebih meriah. Sepertinya bakal meriah ini, Mbak, ya. Cuaca juga mendukung. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat menempuh hidup baru. Amin. Silakan. Baik, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, kita akhiri ibadah kita dalam doa. Kita menyatukan hati masuk dalam doa. Kami bersyukur Bapa pada saat ini karena sabdamu mengingatkan kami untuk saling mengasihi antara satu dengan yang lain, saling mendukung dan menopang. Biarlah namamu semakin diagungkan dan menghadirkan damai sejahtera Allah. Untuk itu mampukanlah kami Tuhan untuk mewujudkan cinta kasihmu kepada sesama kami, sehingga ada sukacita yang besar dalam kehidupan kami. Selanjutnya, perkenankan kami menyerahkan semua yang hadir pada saat ini. Ini Tuhan, berkati mereka, cukupkanlah mereka dalam segala hal kebutuhan hidupnya. Kami juga berdoa untuk warga jemaat Suaru seutuhnya dimanapun berada. Tuhan berkati, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesehatan, sehingga dalam menapai hidup ini sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Kami berdoa juga bagi mereka yang sedang menderita sakit, dimanapun di rumah maupun di rumah sakit, kiranya Tuhan hadir, Tuhan jamah, dengan kuat kuasa Tuhan boleh mendapatkan kesembuhan, pemulihan, dan keselamatan. Bagi mereka yang sudah lansia, Tuhan berikan kekuatan, kebugaran, dan kesehatan. Kami juga berdoa bagi anak-anak kami yang masih belajar di bangku sekolahan, dan Tuhan berikan kepandaian, kecakapan, kecerdasan, bila bertambah-tambah ilmu pengetahuannya, dan apakah yang dicita-citakan boleh didapat oleh karena kasih dan pertolongan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi anak-anak kami yang masih balita dan batita, dan Tuhan rengkuh, tidak terjauhkan dari sakit penyakit, dan tumbuh berkembang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi mereka yang sedang berulang tahun, kiranya Tuhan berkati, bertambah umur semakin dekat padamu dan semakin setia kepadamu dan merasakan damai sejahtera Allah dalam kehidupannya. Demikian juga yang berulang tahun pernikahannya, bertambah umur pernikahannya semakin membangun keutuhan keluarganya, keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati Tuhan, keluarga yang menjadi saluran berkat. Dan selanjutnya,
Perkenankan kami menyerahkan persembahan yang telah kami kumpulkan. Ini Tuhan, berkati dan sucikan untuk kemuliaan dan keagungan-Mu. Berkati mereka yang telah menyerahkan persembahan, maupun yang belum sempat menyerahkan persembahan, biarlah sukacita mengiringi mereka. Dan sebentar kami akan tetap tinggal tempat ini, akan pulang ke rumah kami masing-masing, melanjutkan aktivitas yang Tuhan percayakan. Tuhan berkati dan Tuhan mampukan berjalan dalam kebenaran dan penuh kasih. Kami serahkan juga saudara kami yang sedang punya hajat ini dalam pernikahan anaknya. Tuhan berkati dan Tuhan cukupkan sehingga sukacita mengiringi mereka. Ini Tuhan, doa permohonan kami. Kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan berdoa dalam bentuk wujud dipujikan. Kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti yang di surga. Berilah kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni orang yang bersalah. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Pulanglah dengan penuh sukacita, kembalilah bekerja dengan penuh tanggung jawab. Wujud nyatakanlah sabda Tuhan untuk saling mengasihi, mendukung dan menopang satu dengan yang lain. Biarlah nama Tuhan semakin diagungkan. Mari kita pujikan Kidung Jemaat nomor 451 ayat yang pertama dan kedua. Terimalah berkat Tuhan, anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, sang sumber berkat, Tuhan Yesus Kristus adalah sang Putra, sumber kasih dan keselamatan, dan persekutuan sang Roh Kudus, sumber pertolongan, perlindungan dan penghiburan, menyertai, membimbing dan memberkati saudara-saudara sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kidung Jemaat 410.
Amin.